bisnis demokrasi dan bisnis politik. Sehingga semua berjalan transaksional. Banyak pemilu kada yang kena serangan fajar. Ini yang guyu itu mesti oleh serangan fajar. Saya kan mengingatkan saudara-saudara, awas serangan fajar. Ternyata jawabannya rakyat beda, Pak. Loh, saya ini sudah dari kemarin menunggu serangan fajar. Sampai sekarang kok enggak diserang-serang itu bagaimana? Ayo, iya apa enggak? Alhamdulillah, ngaku semua. Saudara-saudara, Mas Olim, Mak gini, kalau orang memilih pemimpin karena sembako, kelihatannya kan sepele. Sembako harganya cuma berapa sih? 20-30 ribu. Tetapi perhatikan baik-baik, nilai demokrasi yang dihancurkan itu tidak ternilai harganya. Kenapa? Kalau pemimpin harus membagi kepada rakyat, maka hanya pemimpin yang kaya saja yang bisa jadi pemimpin. Padahal orang yang jujur sulit jadi kaya. Kenapa? Karena jujurnya itu. Nah, kalau peluang untuk orang jujur sudah dipersempit oleh rakyatnya sendiri, berarti virus itu sampai kepada lapisan yang paling. Saya ingat waktu ketemu dengan Syekh Mahmud Syahrudi. Beliau itu adalah ketua Mahkamah Agung Iran. Saya tidak bicara Syiahnya, saya bicara Irannya. Saya tanya, Syekh Ayatullah, apa rahasianya Ahmadinejad kok dari wali kota kepilih jadi presiden? Jawabnya beliau begini, Pak Sim. Ahmadinejad itu mampu meyakinkan rakyat Iran bahwa dia sanggup hidup miskin selama hidupnya. Sehingga kalau kampanye begini, saudara-saudara, saya Ahmadinejad, wali kota Teheran, saya menyalonkan jadi presiden. Saya orang miskin, ayah saya orang miskin, saya jadi wali kota juga tetap miskin, dan saya sanggup hidup sampai akhir hayat saya sebagai orang miskin. Maka jangan ada keraguan, tidak akan setetes minyak pun yang akan masuk di kantong saya karena saya sanggup hidup miskin. Jadilah. Tapi itu di Iran, Pak. Iki nek digowo ning Jawa Timur gak dadi. Kata orang-orang Jawa Timur, dan nek calon ini kecut.